Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi pada hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari pasar Induk Ramadjati Jati, Jakarta Timur. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam saluran 8 pagi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Syamsu Amin, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Harga beberapa jenis cabai jelang akhir pekan pada hari ini tidak berbeda dengan hari kemarin, di mana masih mengalami penurunan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp71.700 per kilogram, turun Rp2.021. Harga cabai merah keriting juga turun Rp51.300 per kilogram. Dan harga cabai rawit hijau turun di angka Rp64.800 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar naik di angka Rp46.800 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan harga pada hari ini. Bawang merah dijual Rp40.900 per kilogram, turun Rp382. Sedangkan harga bawang putih turun di angka Rp30.400 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp29.200 per kilogram. Dan harga minyak goreng curah dijual di angka Rp15.550 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp38.600 per ekor. Dan harga daging sapi dijual Rp141.300 per kilogram. Sementara itu, harga beras untuk tipe Ramos dijual Rp10.900 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.500 per kilogram, tepung terigu Rp10.700 per kilogram, dan harga garam dijual Rp3.400 per 250 gram.